Di mana bunyinya? Jangan kau samakan. Musa inilah menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Katanya itu Alkitab. Apa ini? Musa bersejarah langsung. Apa ini? Apa? Apa, Pak? Apa ini? Apa coba? Jangan kau buka kisah para rasul, kau mau bicara tentang Musa, Pak. Musa inilah yang menjadi, dengar. Musa inilah, dengar lu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Ini, dengar di sini. Ini salah. Musa berbicara kepada Tuhan. Mana Musa berbicara dengan Tuhan malaiknya? Itulah Tuhan mereka hebat. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan ada Tuhan yang berbicara dengan manusia, nggak ada. Siapa bilang? Yang bicara sama. Perlu saya panggilkan Mang Billy ke sini. Aku panggil Billy ke sini. Aku panggil Billy ke sini. Tuhan itu dalam perjanjian lama tidak ada Tuhan yang bisa bete. Tuhanmu tidak bisa bete. Aku bukain. Dengar. Aku bukain. Dengar. Di dalam Lukas 11:27, dengar. Ini ya. Ini. Dengar. Ini di sini nih. Lu bego lu ya, bukan dengerin orang, bacot aja. Ini bacotnya kenceng doang. Ya suaranya kecil. Suaranya kecil, enggak kedengar suaranya. Iya. Ini dalam ya. Dengar ya. Iya. Ini. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Ini bunyi ayatnya. Ini. Nah, tolong tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, Tuhan-Tuhan itu bisa netek. Nih. Berbahagialah yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Tolong tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama, Tuhannya Yahudi bisa netek kayak Tuhan lo. Tunjukkan. Muhammad. Malu-maluin orang Kristen, Elizabeth. Lu malu-maluin orang Kristen kalau lu begini. Abraham, lu malu-maluin orang Kristen, bicara. Elizabeth, kalau lu kayak gini. Enggak bego bangga. Lu bego, tolong dong. Elizabeth, dengar Elizabeth. Di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Tolong tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama Tuhan Yahudi bisa hisap tetek kayak Tuhan lo. Tunjukkan. Tuhan bisa bicara dulu, Net. Tunjukkan. Tuhan bisa bicara, Pak. Sama saya. Muhammad. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana Allah Yesus? Mana ayatnya? Di. Nah, kau bahlul kali waktu ini. Ngomong itu dengan data. Bisa bicara enggak? Tapi kalau Bang John, halo, Anda Kristen? Pasar. Anak Kristen? Iya. Ini temanmu yang jawab tadi, temanmu nih. Musa. Kalau Nora kalau enggak di dulu dia. Nah, Bang John, si Elizabeth bilang kalau Tuhan perjanjian lama bisa jadi manusia. Bisa bicara. Ya. Nah, makanya saya nanya, di mana di dalam perjanjian lama? Pasar. Melintir ya, jangan melintir. Berapa beras sekilo? Bisa berbicara, Pak.
Santai, santai, sabar. Kanora, Kanora, kasih saya moderator dong satu. Biar saya kalau ini teman-teman dari Kristen ini kalau nggak bisa dikondisikan nanti saya mutein semua ini. Kalian juga melintir kalimat. Kalian lu bego. Satu-satu, 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 om, satu-satu. Iya. Enak gantian gitu kan jam di bisa gantian satu saja John sama Bang Datuk ya. Iya. Oke. Iya, di dalam perjanjian tadi di dalam perjanjian lama apakah nabi-nabi Tuhan daripada nabi-nabi tersebut ada yang kayak gini yang bisa netek sama emaknya? Silakan tunjukkan sebajar. Bisa berbicara, Pak. Yang saya bukan netek, bisa berbicara. Jangan dipelintir. Tuhan Abang saya itu bisa berbicara report, langsung, ya. Ya. Santai, santai. Halo? Jadi ada narasi halo? Begini loh. Sabar, sabar. Satu-satu. Coba satu. Gini. Kita kan berbicara tentang konsep. Ya. Kita kan berbicara tentang konsep. Konsep ketuhanan. Sebentar Bu Elisa. Kita kan berbicara tentang konsep ketuhanan. Di mana konsep ketuhanan ini kita kan pasti merujuk kepada ajaran para nabi. Nah, di dalam ajaran para nabi itu menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa, tidak sama dengan makhluk, tidak bisa dilihat di Al-Quran seperti itu. Dan sebentar kau jangan kejang-kejang, ini kan yang pakai mulut tiga kemarin ya. Yang pakai mulut tiga kemarin. Jadi di perjanjian lama pun menjelaskan seperti itu. Kalau tentang berkata-kata, ya kan, tentang berkata-kata, Sang Maha Pencipta alam semesta ini dijelaskan itu tetap bisa berkata-kata, tetapi perkataan Sang Maha Pencipta itu sebentar, itu tidak seperti makhluk. Di situ sebuah penjelasan di mana keterbatasan manusia untuk mengetahui seperti apa Tuhan itu menjelaskan kepada para nabinya. Makanya dijelaskan bisa berkata, bukan berarti berkata seperti manusia seperti kita. Nah makanya Bang Datuk itu membawa narasi, apakah ajaran para nabi ada bahwasanya Tuhan itu pernah netek seperti yang dijelaskan di perjanjian baru? Kan jelas seperti itu pertanyaannya. Elisa, kamu bisa diskusi nggak sih? Bangsa Israel bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Pertanyaan. Karena saya bisa diskusi itu orang, pada buat apa? Sudah, kalau sekarang kamu punya narasi itu, silakan bawa dalilnya, datanya, gitu. Congor biar enak. Digedein, nggak ada data. Apa yang ngomong sama dia? Karena dia juga nggak bisa dengerin orang lain gitu loh. Anak bayi juga bisa. Itu yang kemarin membawa fitnah bahwasannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ngambil dari Ayub. Ya ini orang satu ini. Iya. John, mana John? Coba kau tunjukkan. Apakah Tuhan di dalam perjanjian lama itu bisa menjadi manusia? Dinora. Nih, Allah bukanlah manusia ini. John, mana coba kau tunjukkan ayat di perjanjian lama yang dikatakan bahwa Allah itu manusia? John, searching kau, coba. Halo. Menurut kau, halo. Kalau kau membenarkan kata Elizabeth bahwa Tuhan atau Allah di dalam perjanjian lama itu bisa menjadi manusia, mana saya bantah kau dengan bilangan. Ini Allah bukanlah manusia. Halo. Iya, aku dulu ngomong. Halo. Ya sudah ngomong kau. Ya udah ngomonglah. Ah, jadi kitab-kitab perjanjian lama itu semua itu berurutan, tidak boleh dicopot-copot dan tidak boleh langsung diterjemahkan seperti itu. Ya di perjanjian lama memang Allah itu Allah roh. Sekian itu bahwa bangsa Israel tidak bisa lagi menyembah Allah yang benar. Dan Tuhan berjanji akan mengutus anaknya yang tunggal. Otomatis Tuhan tidak mempunyai anak. Allah tidak pernah beranak. Allah tidak pernah mempunyai anak. Otomatis hakikatnya di situ adalah Tuhan sendiri yang datang melalui seorang manusia. Kenapa bisa dibilang menetek? Tadi yang Anda katakan itu bisa menetek sebagai dia daging yang lahir di rahim seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Otomatis dia menjelma karena firman tadi berkata firman adalah firman itu menjadi manusia.
otomatis di situ dia harus menjadi manusia untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena semua jangan dibanyak panjangin pertanyaannya, apakah Tuhan itu bukan bisa menjadi manusia? Bisa, kan saya udah urutkan tadi. Tidak ya, boleh dicomot-comot. Iya, kau urut. Tidak, kau mengatakan bahwa ketika dia lahir ke dunia sebagai manusia, maka Tuhan itu diam juga manusia. Dulu, diam dulu. Makanya ada semua urutannya. Tidak boleh dicomot-comot karena Tuhan itu roh. Roh, tidak seorang pun tidak dapat melihat Allah. Seorang pun tidak dapat melihat Allah. Terus biar kalian ngerti gitu. Gantian terus, ya. Gantian. Nanti setelah ini Bang Jago ya. Gantian ya biar enak ya. Ketika Anda mengatakan ya, saya belum Tuhan selesai itu, ngomong. Ya, jangan panjang-panjang nanti gantian sambung ya, lagi. Janganlah ketika kau comot-comot sendiri. Anda mengatakan boleh, Tuhan bisa menjadi manusia. Sebentar, ini dibantah. Nah, bukan sebentar. Ketika Anda mengatakan kau comot-comot, ini belum ngomong sudah dikatakan comot-comot, ini gimana nih orang? Oh iya, gantian John. Gantian dulu, nanti setelah itu Bang Jago baru kamu. Kan enak itu loh. Ketika ya, Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, kita juga ingin tahu dong, siapa para nabi atau mana ajaran para nabi yang mengajarkan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Sedangkan kalau kita lihat di bilangan 23:19 itu, di 23-nya ya, bilangan 23 itu menjelaskan di perjanjian lama, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berbicara dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menempatinya. Di dalam Islam jelas juga, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ajaran para nabi itu jelas. Dari Nabi Musa itu tidak menjelaskan bahwasanya Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, sama dengan Islam. Nah, pertanyaannya begini, Kristen ini dapat konsep dari mana sehingga muncul perkataan Tuhan bisa menjadi manusia? Apakah para nabi mengajarkan seperti itu? Nabinya siapa? Silakan. Oh, jawabannya aku boleh ngomong? Tidak boleh Anda mencomot seperti itu. Karena Anda menafsirkan hanya satu perkataan. Iya, makanya John, itu Bang Erwin itu bertanya, bukan dia mencomot ayatmu. Dia bertanya, apakah di dalam ajaranmu ada Tuhan yang menjadi manusia? Dia bertanya. Bro, kau menunjukkan ayatnya. Kalau jawabnya itu, aku jawab ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 itu udah jelas. Di situ dikatakan dia yang menembus mereka dalam kekasihnya. Karena yang dibilang di situ kan bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Itu artinya Yesus itu datang ke dunia. Makanya Yesaya berapa? Coba Yesaya berapa? Kau bilang di Yesaya ya. 63. Apa dikatakan? Yesaya 63. Kau itu beda-beda. Nah, Yesaya 63 berapa? Ayat 9. Ini contoh ya, John, saudaramu sendiri yang comot-comot, bukan saya ya. Langsung ngambil itu 63:9. Dalam segala kesesakan dalam mereka, bukanlah seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka, dia yang menebus mereka dalam kasihnya, dan belas kasihnya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini siapa? Ini bukan Yesus. Ya itu nanti di saat itu nanti di perjanjian. Saya itu bertanya, nabi siapa yang mengajarkan konsep Tuhan bisa menjadi manusia? Nah, ini Yesaya loh. Mana di mana di situ bukan Yesus itu, bukan Yesus. Itu di Yesaya. Kok bodoh? Kok sekolah lebih tahu daripada kok bodoh. Halo, kalian itu mencomot gitu, framing, artinya tidak mengurutkannya. Ada urutan semua itu. Kristen itu tahu-tahu mulai Yesaya 63:9. Dari perjanjian lama, itu loh nyomot satu kali. Jatuh ke dalam kamu bodoh apa, enggak tahu apa-apa. Yang bilang kamu bodoh itu siapa? Kamu sendiri yang bodoh-bodohin kami. Kamu mengatakan jangan comot-comot, tahu-tahu kawanmu bawa satu dalil di sini. Langsung comot satu ayat. Siapa yang comot-comot ikan Bang Jago? Iya, kita enggak comot-comot. Ini dia yang datang bawa comot-comot ayat. Makanya kalian bilang nabi itu kan. Ah, udah diam kau.
Pertanyaannya gampang, siapa nabi yang mengajarkan konsep Tuhan bisa menjadi Tuhan manusia? Itu yang nabi Yesaya bodoh. Kok narasi kamu bodoh-bodoh? Aduh, kau yang comot-comot malah nyerang pribadi kau. Kamu tuh berpikir pakai logika. Ayo, atua sama saya. Ayo, atua sama saya. Ayatnya. Ayo, mana datanya? Buka itu data sama saya kamu. Sudah mengatakan sudah buka data sama kamu. Buka datanya mana? Ayo. Sama saya, berdua ayo. Kenapa di apa di mute? Ayo berdua sama saya. Kamu yang botol apa saya yang botol? Ayo. Mana datamu? Jelas kamu yang paling botol. Ini yang dia katakan. Dengerin, kau iblis, denger kau. Yang kau katakan itu. Itu yang iblis bodoh. Iya, kau denger dulu. Ini mana di mana di sini? Bodoh ini orang. Ini kepanasan. Di mana di sini merujuk kepada Yesus? Di mana? Kamu tuh menyesatkan manusia. Jadi menghujat dia. Enggak bisa menjawab, menghujat dia. Masya Allah, kasihan saudara Pak Denny. Iya. Kita udah nunjukin Bang Erwin, kita udah nunjukin dari Bible mereka. Jelas-jelas di sana dikatakan Allah tidak mungkin bisa jadi manusia. Lalu mereka memaksakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Ini kan doktrin gila mereka ini. Iya. Kita kan bertanya nih. Kita bertanya, nabi siapa yang mengajarkan konsep Tuhan bisa jadi manusia? Kan gampang Bang Jago pertanyaannya. Iya, betul. Musa harusnya tidak kan mengajarkan. Tinggal nunjukin ayatnya. Ayatnya di sini Bang Erwin. Harusnya tinggal begitu, bukan kesana kemari ngejelasin. Assalamualaikum Bang Yerusalem. Assalamualaikum Bang Framing. Bang Framing ini dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkanlah ya. Musa tidak mengajarkan bahwasanya Musa itu mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa dilihat. Lah terus Kristen ini yang mengaku dari Bani Israel Samawi, ya kan? Siapa yang mengajarkan konsep Tuhan bisa jadi manusia? Gitu loh. Sudah, biar saya jawab. Bang Erwin, aku juga tadi sudah bilang seperti itu. Mood semua, biar saya jawab. Ya udah jawab Framing. Dari berbagai literasi bahwa Tuhan bukanlah manusia harus dipahami dari sudut kontekstual. Adapun kontekstual coba berkaitan dengan Tuhan bukan manusia itu mengikuti kalimat bukan pendusta, bukan pembohong. Artinya ketika di dalam literasinya Tuhan bukan manusia, bukan pendusta, bukan pembohong, maka penekanan nilai-nilai ketuhanan yang sedang disampaikan Tuhan bukan manusia dan juga pembohong adalah nilai-nilai karakter ilahi Tuhan yang bukan pendusta dan bukan pembohong. Dia tidak akan pernah kerjasama sama nabi palsu, sama nabi pembohong. Itulah yang dimaksud dengan bukan manusia. Jangan panjang-panjang, poinnya nol, nggak ada poinnya. Kamu mengatakan membahas Tuhan bukan manusia, larinya ke nabi palsu, nanti kena tabok itu. Kemana, preming? Jangan bikin malu. Diam dulu, semua diam om, nggak boleh asal langsung ngomong. Semua ada urutannya itu. Ya masalahnya datang-datang nggak tahu permasalahannya, tahu-tahu jawab gitu loh. Kamu itu apa ya? Dijelasin kamu sudah ya, gitu. Karena Pak Denny saja diam yang tahu dari tadi. Gitu loh. Framing nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jawab lebar. Larinya tak kemana-mana. Coba. Itu. Ya. Gini, boleh izin saya? Ya, gantian. Silakan Bang Yerusalem. Gantian Bang Yerusalem dulu. Silakan Bang Yerusalem. Ya, mestinya saudara Kristen itu kalau menyangkut konteks daripada teori teologi tentang teofani, nuzul atau inkarnasi itu mestinya menghadirkan salah satu ayat untuk menguatkan teori tersebut yang diharuskan diambil daripada perjanjian lama itu yang bisa memperkuat.
Sebaliknya, saya tidak temukan bahwasanya teori teologi tentang inkarnasi teofani atau apapun namanya itu jelas-jelas malah sebaliknya menabrak daripada perjanjian-perjanjian lama. Seperti tadi dikatakan bilangan 23:19, kemudian Maliaki 3 ayat 6, banyak yang ditabrak. Justru sebaliknya mestinya saudara-saudara Kristen untuk memperkokoh dan memperkuat argumentasi daripada teori teologi tentang teofani, tentang inkarnasi, mestinya hadirkan suatu ayat yang memperkuat bahwasanya di perjanjian lama itu ada sebuah ayat yang berbunyi bahwasanya Tuhan akan turun menjadi manusia. Itu yang harus dipahami, karena kan PB itu kan tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL, sedangkan PB selalu diaku-akukan, digedung-gerungkan bahwasanya dia adalah penggenapan daripada PL. Itu kalau memang PB sebagai penggenapan, buktikan satu ayat di dalam PL yang secara eksplisit mengatakan bahwasanya teologi, teori tentang berteofani dan berinkarnasinya Tuhan menjadi manusia, itu yang harus Anda pakai sebagai landasan. Makasih. Jadi biasakan teman-teman Kristen itu baru datang, dengerin dulu pembahasannya kemana, baru menjelaskan gitu, biar nyambung gitu. Jadi nanti nggak dikatakan jaka sembung bawa golok. Oke. Kalian menyangkalkan bahwa Yesus bukan Allah. Saya bertanya dulu begini ya. Dengarkan baik-baik. Jelasinlah, jangan tanya dulu. Dia mau tanya tapi gobling. Bertanya tapi gobling. Siapa yang dengerin? Siapa yang dengerin? Makanya kalau mau debat jangan modal HP 300.000. Modal HP 300.000 depannya nggak ada apa-apanya. Nah, coba kayak Bang Jago itu modal HP mahal, sudah itu ada laptop, jadi bisa buka data gitu. Kacau ten. Sudah apa kan? Itu prasarannya sudah dibacakan itu Bang Jago. Wow, iya. Itu. Sudah. Oke, dengerin, diam semua ya. Biar kuajarin kalian. Ya. Diajarin kalian aja dibodoh-bodohin Pak. Udah, kalian amin kan? Gimana mau mengajarin udah. Kami? Udah belum? Udah? Ya udah, ngomong. Ngomong. Nah, oke. Dalam Kejadian pasal 18, kalau kalian di sana melihat dan membacanya, bagaimana Tuhan Elohim menampakkan diri kepada Abraham. Maka ketika dia menampakkan diri dalam wujud, dalam bentuk manusia, tetapi bukan permanen secara manusia, tetapi berbentuk, maka di sana dia bersama dua malaikatnya, yang dua pergi ke Sodom dan Gomora, yang izin. Itu datang dilayani mana? Oleh Abraham. Suruh open cam. Open cam buka datanya. Persembahan open cam buka datanya biar jelas. Dengan data dong. Dengan data. Halo. Dengan data. Open cam buka datanya. Bentar John. John, ngomong sepanjang-panjang tadi nggak ada yang dengar di sini. Karena kamu juga ngomong itu nggak ada yang dengar John. Maka ketika Allah Yahweh Elohim tersebut datang kepada Abraham, Abraham memberikan persembahan korban dari lembu yang tambun. Ini dia mengomongnya mana sih, datanya dan mana framing? Nah, ini framing ini. Ini apa sih? Ini apa sih? Pertanyaan baru. Ngomong ke mana? Pertanyaan baru dia. Persembahan tersebut. Apa sih Bobo YHWH apa? Ini aduh, adalah hancur, bukti. Jadi pertanyaannya Tuhan yang si framing ini siapa coba? Nih, framing. Mau saya tanya. Tuhan kau itu di mana? Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Boleh saya ngomong? Ntar dulu John. Halo? Ntar dulu John. Boleh saya ngomong? Sebentar John. Biar saya ngomong dulu. Oke, saya tunggu ya, Oke, siap. John, sebentar. Ini si framing ini bicarakan tentang YHWH. Apakah Tuhan dia ini ada dari YHWH? Iya, ngelantur. Ngelantur. Ini perjanjian lama. Ini Tuhannya orang Yahudi. Israel. Maka ya, Tuhannya orang Israel. Kalian ini bani apa? Berbeda dengan agama. Sekarang saya mau tanya, kalian bani apa? Bani Israel. Tidak deh. Agama. Kalian bani Israel. Enggak bisa berdiri sendiri.
bisa kesihatan menjelaskan konsep ketuhanan orang Israel kau itu. Kami nggak akan bisa berhenti. Jadi beda. Wah, udah John, John. Dah, silakan John. Kau John, silakan kau John. Kau John. Hancur jauh. Ya John, silakan John. Kita ngomong 18. Mana? Jawabnya kemana? Datanya mana? Kalau ngomong itu kejadian pasal 18 datanya itu baca terus. Ya baca sendiri lah. Yang bacain siapa? Yang jawab siapa? Kami yang baca. Ya udah, saya akan bacakan. Dengarin firman Tuhan. Open cam. Ya, open cam. Udah silakan. Dari tadi loh, si Framing baru datang 1 detik yang lalu loh, langsung ya udah aja loh dari tadi loh. Buka data, tampilkan. Si John dari tadi loh, dia mau bicara itu. Framing jadi mana? Bahas konsep ketuhanan masing-masing yang dijawab konsep ketuhanan orang Yahudi. Emang Tuhan Yahudi, siapa? Yahudi, yes, kemana? Ngawur banget. Tidak pernyata, nyata. Tapi Tuhan Yahudi tidak pernyata. Sekarang gini, kalau kau melebar, saya tanya sama kau. Yahweh itu Tuhannya siapa? Yahudi atau Kristen? Dor, selamat datang di kebenaran. Gak bisa jawab. Makanya framing itu kalau menjelaskan jangan mau munculkan pertanyaan baru. Menjelaskan Tuhan. Saya kalau tanya bawa ke Tuhan Yahudi. Saya kalau tanya sama Muslim. Ini datanya. Kemudian Tuhan kau jangan cherry picking. Diri. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin. Nah, saya udah baca itu ayatmu. Tuhan menampakkan diri di hadapan Abraham. Dia tidak menjadi manusia di sana. Coba kau baca. Ya. Nah, ya, coba kau baca. Ketika suara. Mengangkat mukanya, suara. Ia melihat tiga orang. Lihat nih ya, melihat tiga orang. Dia melihat tiga orang. Dia melihat tiga orang. Mana yang benar itu menurut kau? Ya. Tuhanmu mana? Ya. Mana yang benar menurut kau Tuhanmu mana tiga orang itu? Ayo kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Itu kelihatan. Ya. Iya, di mana ini ku buka datamu daripada kau yang buka, mendingan aku yang buka nih. Kelihatan. Umpat sampai sekarang enggak tahu kemana rimbanya. Dengerin, kau dengerin framing, biar ku ajaran kau, ku injilkan kau ya. Nah, di sini bentar dulu, udah diam dulu. Framing. Mari kita lihat, besarkan dulu saya. Di dalam kejadian ayat yang ke-5, maka datanglah Abraham mengolah makanan untuk Yahweh Elohim. Framing, yang kau jelaskan ini kejadian lama. Bisa ngomong saudara-saudaraku. Sehingga Yahweh Elohim itu maka yang ditanya tadi di mana dia berubah menjadi manusia yang di sini datang di hadapan Abraham. Lalu, saudara-saudaraku. Jawab dulu. Di mana di sini dia didatangkan sebagai manusia di hadapan Abraham? Hadir kepada orang Israel. Di mana? Di mana? Dari ayat 1 sampai ayat sampai ke bawah ini sampai selesai ini enggak ada. Di mana? Tahu enggak apa yang dibahasin di sini nih? Di mana Tuhan hadir sebagai manusia di sini? Instruksi. Lo boleh saya ngomong, saudara-saudaraku? Udah, silakan ngomong kau. Oke lah, biar. Si goblok, gimana mau ngomong? Lu googling, gua nggak dengar omongan lu. Mana sih? Jadi gemes saya Bang Jago, benar gemes orang ini. Udah urus Bang Erwin sama Bang Jerusalem. Ini bikin keselin orang. Tolong buka dulu Yohanes 10. Aduh, kamu kalau ngomong lagi jangan cedak googling, nggak denger sini. Aduh, ini apa lagi Yohanes lagi? Aduh, kalian itu si Yohanes. Semoga Tuhan mengampuni kalian semua. Enggak, itu. Yang nyadar diri di kamu lah, John. Kamu ngomong sambil googling, kami nggak denger masalahnya. Siapa yang googling? Saya mau duduk. Dari tadi googling gitu kok. Kamu itu lo menduga-duga John, orang fitnah. John, soalnya nampak di sini akunmu tuh googling. Aduh, kau lepas mata kita buta semua di sini. Aduh. Ya udah sekali saya googling enggak apa-apa kan saya, tapi buka dulu Yohanes itu.
Biar kalian enggak buka sendirilah. Enggak kedengeran. Koklekan, koklekan. Lefty juga. Suruh ngomong gitu ya. Lefty juga. Aku juga. Ngaku juga. Bang Erwin, Bang Yerusalem, Bunda Baby, tolong. Astagfirullah. Ini obat dulu, obat dulu kita. Enggak, udah. Gimana kita? Saya enggak bisa buang-buang waktu sama orang. Panjang itu. Jadi gimana? Gimana? Buka dulu yang rupanya. Enggak kedengeran, goblok. Enggak kedengeran. Lu ngomong apa? Kita enggak tahu. Kamu main goblok-goblok. Tanya sama Pak Jenny, kalau kamu ngomong tapi kamu buka googling itu meninggalkan TikTok, pasti suaranya enggak sampai di sini. Les di jeda punya kamu gitu loh, tak kasih tahu. Kami dengerin orang bisu dari kamu tadi, kita tunggu. Aduh. Ya udahlah, buka dulu Yohanes 10 ayat 30. Di situ berkata modal lah, yes. Modal lah. Kamu mau debat kok enggak modal gimana? Modal Erwin, Erwin, Tuhan mengasihimu kawan. Kalau mau membantah itu modal kawan. Dulu. Kau teriak-teriak mau bantah tapi modal enggak gimana kamu, coba? Tuhan mengasihimu kawan. Ya iyalah Tuhan Yesus. Bertobatlah. Tuhannya iya, Yesus kan. Mengasihi saya lah. Saya sudah tobat kok gimana suruh tobat? Tobatlah kawanku. Kami sudah bertobat. Iya. Kami sudah Yesus menemukan kebenaran dalam Islam. John, dengerin John. Yesus itu mengasihi kami. Yesus suruh puasa, kami puasa. Yesus bilang jangan makan babi, kami enggak mau makan babi. Tidak ada. Yesus bilang berdoa. Di mana ayatnya Tuhan Yesus berkata tidak makan babi? Tidak ada. Nanti kau kasih ayatnya. Yesus bilang omon. Bukan ayatnya. Kalian ayatnya. Omon. Yesus itu di mana? Yang pasti Tuhan punya John, cara diskusi itu seperti ini, John. Saya membawa narasi seperti ini. Buka kem ya kan. Terus dibaca, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Silakan kamu jelaskan. Saya enggak bisa kem. Silakan jelaskan kayak gitu. Saya enggak bisa kem karena saya enggak bisa. Enggak bisa. Udah jelaskan aja gitu. Iya kan saya mau jelaskan tadi. Saya kan mau jelaskan kamu yang buka kem katamu, saya enggak bisa buka kem. Ya modal lah, ini kan narasi saya, buka sendirilah saya, narasimu buka sendirilah, gimana coba? Iya, makanya saya nggak bisa buka kem. Kalau nggak bisa bantah, nggak bisa kan kem, turun aja, ngapain bantah di sini, percuma lah kita modal congor. Bukan modal congor, om, bukan modal congor, tapi kan saya... Kalau belum siap, nggak usah bantah. Ya udahlah, terserah mau lah kawan. Ya udah Bang Jago. Semoga Tuhan mengasihimu malam ini. Iya, sekarang saya udah dikasihi Tuhannya Yesus. Iya. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat gitu loh. Tahu lah ini yang tak perbuat open cam saya. Sayang saya perbuat open cam. Wah, membuka data. Narasi saya ini sesuai dengan datanya. Itu. Ampunilah Tuhan orang ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Taulah. Ampuni Tuhan semua orang-orang Kristen Tuhan sebab ajarin Bang Yerusalem cara diskusi yang baik dan benar. Jangan open camp tidak bisa dijadikan alasan. Ya kan? Saya pun perangkat satu device. Dengar dulu framing dengar dulu. Pakai adab lah kita berdiskusi. Yesus mengajarkan saya pun satu perangkat. Dengar Bang Yerusalem dulu Pak Framing. Entar dulu Pak Framing. Biar dia bicara dulu. Kasih dia satu menit. Sore. Bicara kau Pak Framing. Yesus mengajarkan puasa. Ya, orang Yahudi mengajarkan puasa. Sahur itu jam 6 sore, buka puasa itu jam 6 sore. Enggak pernah ada diajarkan sahur jam 4:30. Biar. Udah.
Tidak ada itu di Alkitab, sahur jam 3:30 atau 4:30. Bodoh amat. Sudah. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Ya lanjut. Yang John, jadi yang sekarang saya, kalian puasa dari saya, mana? Saya mau cuma ya, saya mau lanjutkan amat saja ya. Silakan Bang Jerusalem. Framing biar biar sesak napas dulu. Satu device itu bukan dijadikan alasan. Inilah makanya benar adanya itu. Yeremia 4:22 itu memang betul adanya. Jadi bukan satu device saja bisa, kita bisa kok lakukan. Saya satu device. Contoh dalam bernarasi kemudian menghadirkan data seperti ini. Saya bernarasi, tetapi saya hadirkan visualnya di sini bahwa di dalam Alkitab begitu banyak bertaburan kata utusan. Iya. Terhadap Yesus, tetapi tidak satu pun kita temukan di dalam Alkitab secara eksplisit mengatakan, ironisnya bahwa Jesus himself tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sedangkan di lain sisi seperti saya katakan tadi, begitu bertaburannya Yohanes 13:16 misalnya, ya kan, aku berkata kepadamu bahwa seorang hamba tidak melebihi daripada Tuannya, dan seorang utusan tidak akan melebih-lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Itu contoh. Saya memberi contoh kepada John. Begitu caranya bernarasi, kemudian kalian bisa mengcrossing check dengan apa yang saya narasikan berdasarkan visual yang ada di screen besar. Itu aja saya mau cuman mau, itu aja saya mau katakan. Jadi jangan dijadikan alasan. Jadi persoalan adalah kalian ini, ya kan, tidak memperlengkapi diri kalian pada saat naik ke ranah diskusi. Makanya benar adanya Yeremia 4:22 itu betul lah, bukan saya yang ngomong loh, Alkitab kalian. Kalau kalian itu memang umat bodoh. Iya Pak Deni. Okay. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Deni, silakan. Nggak, aku coba cek kamu masih di situ. Saya masih di sini. Ya. Tenang Pak Deni, tenang. Ya. Bunda Nora masih ada di sana. Selamat tenang, pagi Pak Deni. Ya, Pak Deni mungkin mau tanggapin, silakan. Dari tadi Pak Deni diam kan? Atau mau menanggapi, silakan. Kan Bunda Nora kan tahu saya itu selalu diam kalau nggak ditanya. Ya, oke Bunda Deni. Kenapa Pak Deni? Karena aku memang orangnya diem, kalau nggak ditanya aku diem. Oh gitu ya. Okay. Ya silakan ditanggapi Pak Pendeta Framing. Tadi dari narasinya Pak Jerusalem, Bang Jerusalem. Oh ayamnya dikomentar, maksudnya enggak. Oke, okay, kalau saya yang tercerdas. Saya akan tanggapi dulu pernyataan si kawan yang satu ini berkaitan dengan diutus dan mengutus. Kalau kamu lihat dari kalimat diutus dengan mengutus, itu memang disejajarkan bagaimana pengutus dan yang diutus itu pada kalimat berikutnya itu tidak berbeda, alias sama, include dan selepel. Berarti jikalau pengutus dengan diutus include dan selepel, maka artinya Allah yang kamu lihat di situ mengutus dari kata diutus. Aduh, saya nggak bisa begini. Saya dikonter dengan ya, modal congor seperti ini. Tidak ya, saya temukan kata-kata selevel di situ, sederajat atau setingkat. Saya nggak mau buang-buang waktu. Jangan goncang. Bukan, saya tipikal orang yang tidak suka buang-buang waktu. Sabar. Dengan sabar. Orang yang lawan bicara saya seperti Anda. Baca yang kamu bacakan tadi. Iya. Jadi dengar aja. Nah, saya tidak menemukan di ayat tersebut kata-kata yang seperti Anda katakan selevel, sederajat. Bagaimana kita berdialog begini kalau tidak bisa kita saling. Tapi saya tidak perlu kalau jawaban tidak, Anda sama sekali tidak menyentuh. Mau tidak mau iya itu nomor 2. Tidak menyentuh 2. Sama sekali esensi daripada Yohanes 13:16. Iya itu nomor 2. Kita harus dengar dulu penjelasan orang. Kalaupun kita tergoncang, terima. Dengar dulu. Kalaupun saya kita tergoncang, biarlah tergoncang. Karena akan saya tidak tergoncang kepada satu orang yang membawakan asumsi narasinya hanya berdasarkan asumsi. Akan tergoncang iman mereka. Itu saya adalah membawa narasi berdasarkan bunyi dari Alkitab. Tetapi dulu, Anda kalau kamu sebagai pemilik Alkitab membawa narasi, dia memelintir. Dulu. Dengarkan dulu, kasih waktu sama orang. Anda memelintir ayat kamu Anda. Kamu harus dewasa, mau
melontor, meluntur, melintir, kasih orang kesempatan, ya. Nah, teganya ya, kau ini tega ya. Oleh karena itulah, posisi penempatan diutus dengan yang diutus dalam konteks ayat itu, include selevel dari Hongkong sebagai pribadi, bahwa kalau punya disebut sebagai yang diutus, itu hakikat pengutusan. Framing muntah si doktrin kayaknya, muntah doktrin Bang Yerusalem. Muntah doktrin dia. Masa sih seorang dosen kayak gini ya? Enggak begini Pak Pendeta Framing. Anda seorang dosen loh. Ketika Anda seorang dosen mengartikan utusan dengan pengutus itu disamakan dengan level yang sama tuh gimana? Gitu loh. Sudah. Jangan dipotong. Enggak, ya. Enggak, coba bedakan dulu utusan dengan yang diutus. Baca dulu dengan yang diutus. Iya, baca dulu ayatnya, baca dulu Framing. Baca dulu ayatnya. Saya bukan mengada-ngada, baca ayatnya tadi. Biar saya jangan kalian sebut Framing, agar saya cerahkan kalian. Baca ayatnya. Enggak usah saya komentar. Ya jangan kamu enggak tahu ayatnya, di mana itu ayatnya? Tahu enggak kamu? Tadi kan sudah dibacakan sama dia. Ya kamu tahu enggak? Udah tadi dibacakan Yohanes pasal. Iya, enggak kamu tahu enggak letaknya? Jangan-jangan enggak tahu tapi mau menjelaskan. Tadi sudah dibacakan, jangan terlalu ngawur kamu Musa. Ya sekarang kamu sendiri tahu enggak ayatnya itu? Tahu. Di mana? Itu bukan Musa, itu Bang Erwin, beda Musa. Bang Erwin. Di mana? Tadi ayatnya sudah dibacakan di Yohanes. Yohanes berapa? Nah, itu bacakan Yohanes pasal 5. Ya dibacalah sama kamu. Nah, kata kamu enggak tahu letaknya. Ya bacalah sama kamu, nunjukin kalau kamu bisa. Kalau saya baca tadi kamu enggak terima. Coba baca coba. Nah, oke, okay, dengar ya. Bahwa yang diutus sama yang mengutus itu include satu sama lain adalah satu. Satu level. Yohanes 5 pasal berapa? Kok Yohanes 5 pasal berapa? Aduh Tuhan, Allah. Enggak, kamu ngomong Yohanes berapa? Tadi Yohanes 5 pasal berapa? Framing kok malah ngakak lo. Yohanes berapa? Kok ngakak? Di situ kan ada 5 terus nomor berapa gitu. Iya, makanya saya bilang sama kamu. Makanya saya tanya Yohanes 5 makanya nomor berapa? Saya bilang sama kamu, bukan kamu aja udah salah ngomong. Yohanes 5 pasal berapa? Itu udah salah. Ya kamu nomor berapa coba? Ini menunjukkan ketololannya nih orang nih. Kamu lo nggak tahu Yohanes 5 pasal berapa? Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 18 karoferikum yang nomor 1. Nah, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya itu kan saya buka lagi, makanya kalau yang lain ngomong Pak Framing diam juga dong. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat berapa? Saya tunggu kalian. Yohanes 5 ayat berapa kok? Yohanes 5 ayat berapa? Narasi pengutus dengan utusan itu include jadi satu itu di nomor berapa? Jangan kamu mau menyesatkan di sini, kamu mau jadi penyesat di sini. Jawab. Mata kita itu tahu itu bahasa Indonesia. Masa kau menyesatkan orang bisa bahasa Indonesia? Dijawab itu kamu bawa narasi pengutus itu, sama yang diutus itu include jadi satu. Nomor berapa itu yang bunyinya seperti itu? Jangan kan nomor sejuta kayaknya, jangan-jangan. Coba. Kan inilah jaka sembung bawa golok. Enggak nyambung, blok gitu kan. Coba, cuman ditanya Yohanes 5 pasal berapa, malah goblok-goblokin orang. Jawab. Tinggal jawab nomor 15 lah, pasal 19 lah, 20 lah, gitu kan enak. Susah kalau tanpa 36. Tanda data itu susah. Framing 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya.
pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Yaitu apa? Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Sebenarnya narasi itu gampang loh. Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tahu saya Pak Preming. Kalau cuman kayak gitu aja saya tahu. Cuman ngetes kamu itu, kamu EQ-nya tingkat berapa gitu. Kalau tentang Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, itu di Yohanes 5:37. Gitu loh. Jadi jangan bodoh-bodohin kami, kamu terus mau menyesatkan kami. Di sini ada Bang Jerusalem, Bang Jago, Bunda Nora, mau kamu bodoh-bodohin. Sedangkan kita juga bisa baca. Coba mut kabur, ha, 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 ha. Kabur gitu Bang Jago nanti. Merajuk dia loh. Jangan marah lah Pak Rumi. Terus yang satu level tuh yang mana? Di ayat berapa? Gitu loh, yang satu level tuh di mana? Biar jelas. Bakat jawab ya, tadi. Bakat ya, bakat sama Pak Kevin deh. Sekarang dia dikejar itu. Tadi kan Yohanes 13 16 ya kan. Terus dia mau mengkonter bahwasanya Yohanes 13 16 itu artinya selevel. Tolong hadirkan ayat di dalam Alkitab yang berbunyi dia selevel, setingkat atau sederajat. Betul, sepakat saya. Itu yang mesti dikejar. Iya. Siapa yang noise ini? Kayak siapa dari tahu? Bang Jago ya noise ya. Siapa tahu kita itu belum pernah membacakan gitu Bang Jerusalem. Pak Framing sudah pernah baca kan gitu. Iya, jadi pembelajaran juga supaya dia dalam bernarasi, dalam diskusi ya kan, dalam berdialog itu harus beri hati-hati juga. Gitu, tidak semudah itu gitu loh, mengkonter bunyi ayatnya sendiri di Alkitabnya sendiri, kemudian tidak bisa memperkokol, dikuatkan argumen dia bahwa selevel, setingkat, sederajat, ada ini loh, gitu loh, sanggahannya dihadirkan ayatnya gitu loh. Bang Jero, Bang Jero, kita tanya Pak Denny aja, ayatnya di mana gitu, ada nggak gitu? Nggak, Pak Denny nggak, Pak Denny jangan. Nggak urusan itu Pak Denny. Pak Denny beda kitabnya, dia pakai KJF, beda, nggak sama, bukan Eli. KJV. Oh, KJV. KJV. Lagi pula kan begini, Pak Denny tanpa narasi, tidak bernarasi sama sekali kan. Oh, begitu. Tidak bernarasi sama sekali, masa suruh nyanggah kan gitu. Framing cepat dong, aku nih sudah mau melahirkan, aku lagi nunggu nih, cepatlah, sudah melahirkan. Kayaknya merajukin nih Framing ini. Udah bisa diam. Jawab dulu, masih hidup rupanya. Udah bisa diam. Ya tunjukin. Ini sekarang ya, kamu ini tunjukkan narasi. Gini, tunjukkan ya narasi mengutus dan yang diutus itu include itu sama. Itu di okay nomor berapa? Oke. Okay. Sebenarnya tadi kawan kita siapa ini yang sudah membacakannya itu ada memang di Yohanes pasal 5. Tetapi ada lebih spesifik di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16. Coba. Ya, perhatikan. Yohanes 13 ayat 16. Ya itu yang tadi saya bawakan. Ya, dengerin ya. Aku berkata kepadamu. Di kamar itu keluarkan aja enggak? Dimut dong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya, artinya, tidak lebih tinggi kan? Ya, tunggu dulu. Jangan diprotes dulu supaya saya bisa bernarasi. Nah, artinya penjelasan pertama antara hamba dan tuannya, ya, itu tidak lebih tinggi diposisikan. Nah, tapi ini kan pernyataan Yesus. Nah, masuk lagi kepada contoh berikutnya. Nah, disinilah kata pada atau seorang utusan, lihat nih ya, utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau hamba dan tuan tidak lebih tinggi, maka Yesus memposisikan dirinya di sini sebagai yang diutus dengan yang mengutus tidaklah lebih tinggi. Kalau kamu masuk ke original text, itu masuk kepada include, ya sama, sederajat. Makanya kalau kamu hanya memahami utusan seperti nabimu diutus,
Maka itulah yang membuat kamu pantai tidak di sini. Tidak cerdas. Oke? Okay? Sudah, sudah. Remin sudah. Sudah. Silakan. Sudah. Aku jawab ya. Kamu mengatakan di Yohanes 13:16. Kamu lihat yang 13:15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi di sini Yesus diberi teladan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Berarti di sini menarasikan bahwa seorang hamba itu tidak akan melebihi tingginya itu daripada tuannya, dan sebagai seorang hamba, iya kan, tidak akan lebih tinggi dari tuannya, dan seorang yang mengutus, seorang utusan itu tidak lebih dari yang mengutusnya. Di sini jelas loh, kedudukannya lebih tinggi dia yang mengutus loh. Tuannya siapa? Tuannya ya Tuhannya Yesus lah. Tuannya Yesus siapa? Ya Bapak lah yang mengutus Yesus. Jelas kok, kamu memelintir sendiri dengan narasimu. Narasimu bahwasannya di situ setara, include setara. Jelas loh. Jelasnya mana? Jelasnya mana yang kamu jelasin apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi apa daripada tuannya. Apa tidaklah tinggi? Pak Preming, sama dengan seperti ini, seorang anak tidaklah lebih tua dari bapaknya. Itu analoginya. Kok lebih tua? Nah, itu analogi. Analoginya seperti ini. Analogi seorang anak. Bentar kau. Analoginya seorang anak tidaklah tua, lebih tua dari bapaknya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jadi kamu jangan penggodohan, penyesatan dengan bahasa Indonesia. Bahasanya jelas loh. Saya akan kejar kamu. Katakan bahwa analogi kamu tidaklah lebih tua anaknya daripada bapaknya. Analogi ya, apaan itu? Ya jelas anaknya lebih muda lah jadinya. Seorang anak tidaklah lebih tua daripada bapaknya. Ya jelas lah anaknya lebih muda. Kamu mengambil analogi untuk contoh ini, itu ya analogi jelas. Tidak tepat, nggak jelas itu. Pak Freeming, dengerin dulu. Kamu nggak paham ternyata masalah logikanya memang logika jongkok. Pak Freeming, bentar Pak Freeming, saya mau mematahkan bahwa doktrin Anda itu adalah perbuatan baik itu bisa menjadikan Tuhan ya. Saya jangan lari dulu. Sebentar dulu, saya akan membahaskan. Saya nggak mau lari kemana-mana. Bentar dulu. Iya, kita nggak akan kemana-mana. Maka kita saya akan tetap di sini. Iya, saya tidak bakal kemana-mana. Selain kalau belum. Iya, kita nggak akan kemana-mana, ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Freeming ini hanyalah doktrin, ya. Ini kan doktrin perbuatan baik Yesus itu seolah-olah dia itu adalah Tuhan, ya. Yesus adalah jalan menuju tempat tinggal. Ya, perkataan jalan tidak menunjukkan ketuhanan. Yang pertama, apa halangannya untuk seseorang mengatakan perbuatan baik adalah jalan ke surga? Begitu juga sedekah adalah jalan ke surga. Menggantikan posisi Tuhan itu dengan jalanan itu enggak wajar, Pak Freeming, ya. Di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Itu kata Yesus. Di 1 Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak pernah melihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Lalu kemudian di Keluaran 33 ayat 20, dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku karena tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Siapa yang kuat bisa melihat Tuhan? Ini perkataan Yesus. Lalu di Yohanes 20 ayat 17 mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Sang Allah. Beda. Ini dua sosok yang berbeda. Di Yohanes 8 ayat 54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakan aku. Itu buktinya.
Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa sang pengutus dengan yang diutus itu adalah sama? Ketika semua nabi berbuat kebaikan, apakah yang dikatakan bahwa nabi itu adalah Tuhan? Enggak mungkin. Ketika Yesus turun di Israel, dia mencoba untuk merubah akidah orang Israel supaya percaya kepada Allah, supaya tinggalkan keyakinan mereka itu menyembah berhala. Apakah pantas Yesus dikatakan dia itu adalah Tuhan, sedangkan Yesus itu membawa firman Tuhan itu sendiri, membawa ajaran Tuhan itu sendiri? Ini kan doktrin Anda yang Anda pakai itu dari Paulus. Silakan lanjut Bang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku dan bidan ora. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16, aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus ya. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ini Yesus menggambarkan. Itu lu tahu. Diam dulu. Itu menjelaskan bahwa posisi tuan dengan hamba itu kalau secara logika rasional umumnya itu pasti berbeda. Tuan pasti lebih tinggi, hamba pasti lebih rendah. Tapi dalam pernyataan Yesus ini menggambarkan dan dia jelaskan, sungguh seorang hamba tidak lebih tinggi. Artinya, Tuhan tidak lebih tinggi daripada hambanya. Ya. Nah, tetapi ketika dikatakan, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi artinya kalau yang lebih tinggi umumnya yang mengutus, yang lebih rendah pada umumnya yang diutus, maka dari pernyataan yang di atas ini hamba dan Tuhan tidak dibedakan, maka hal yang sama pernyataan Yesus antara mengutus dan diutus posisinya include alias sama. Itu pengertiannya. Gak nyambung. Oke, saya berkata kepadamu ya. Aku berkata kepadamu. Yang enggak nyambung lah sama orang enggak ngerti. Iya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus aku. Sekarang saya mau tanya ini. Ini tinggi enggak ini orang nih? Ini tinggi enggak ini? Kalau begitu analoginya, tinggi enggak ini? Ini kecil enggak? Kecil enggak ini orang nih? Kecil enggak? Apakah orang yang kecil ini sama orang yang tinggi ini bisa saya sejajarkan? Bisa enggak? Framing? Bisa enggak? Ini orang yang tinggi ini sama orang yang pendek ini bisa saya sejajarkan? Bisa enggak? Enggak bisa, bro. Tetap yang namanya Tuhan, yang namanya pengutus, itu lebih besar dari yang diutus. Kok analogi Anda itu kok kacau? Iya, pertanyaannya itu selevelnya di mana gitu? Iya. Masuk akal. Beginilah kalau yang menuhankan manusia ya begini nih. Lanjut. Dikatakan sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Umumnya tuan lebih tinggi daripada hambanya. Ya. Tuannya kan gitu. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Friming, kan gua bilang tadi, gua kan tadi udah gambarin. Coba kamu bisa enggak kamu mengatakan bahwa saya gambar nih ya, saya gambar batu. Ini batu ya. Batu ini gede ya, ini batu. Saya gambarin lagi batu kecil di sini. Nah, batu gede ini, bisa nggak saya mengatakan bahwa batu kecil ini sama gedenya sama batu besar ini? Bisa nggak? Bisa nggak, Framing? Batu yang lebih besar ini tetap aja dia dianggap besar. Lalu kemudian batu yang kecil ini tetap aja dia dianggap kecil. Ya? Karena batu sama sesama batu, perbuatan baik Tuhan itu dijalankan oleh batu kecil ini, perbuatan baiknya menyampaikan firman dari Tuhan kepada orang-orang yang menyembah berhala di sini. Lalu apakah perbuatan baik dia itu bisa dikatakan dia adalah Tuhan juga? Tentu tidak mungkin. Karena dia tetap yang diutus.
firman dari dia ini disampaikan ke sini, lalu dia menyampaikan ke sini orang yang menyembah berhala di sini, yang kecil-kecil ini kecil-kecil nih, orang menyembah berhala ini, orang Israel nih, disampaikan supaya mereka ini percaya kepada sini gitu loh, sini, supaya tidak menyembah patung ini yang bentuknya nggak jelas nih, patung nih. Anda paham nggak? Kasih analogi yang benar gitu. Makanya kita pakai kayak begini karena Anda yang mengatakan sebenarnya nggak layak sebenarnya kita merumpamakan seperti ini. Kelas itu. Perumpamaanmu itu apa? Perumpamaanmu itu apa? Itu perumpamaan Yohanes tadi. Kok ngomong? Enggak, sebenarnya ini si framing paham nggak sih yang seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Enggak paham dia. Enggak. Di situ aja dulu. Seorang murid tidak mungkin lebih tinggi daripada gurunya. Seorang mahasiswa tidak mungkin lebih tinggi daripada dosennya. Kau seorang guru, kau seorang dosen. Apakah mahasiswa lebih tinggi daripada kau, Premi? Sebenarnya simple. Seorang anak tidak mungkin lebih tinggi daripada orang tuanya. Seorang adik tidak mungkin lebih tinggi daripada kakaknya. Sebenarnya simple. Cuman kau tidak, karena tidak bisa lagi menjawab, otak kau itu mencoba untuk menerima kenyataan sebenarnya bahwa utusan yang mengutus dengan yang diutus itu sama. Beda framing. Ketika presiden mengutus wakil presiden, apakah wakil presiden bisa menjadi presiden? Tidak, dia hanya diutus. Paham kau? Oke, saya kasih sama kamu. Jangan dulu, oke, jangan dulu, oke, jangan dulu, oke. Kau diam dulu. Kau diam. Jangan, oke. Makanya dikatakan di dalam. Karena ada dulu referensinya. Saya kasih tahu. Tidak sama kamu referensi. Kamu jangan Mas membuat satu referensi yang membuat kami ini seolah-olah bodoh. Kau dengar dulu, Pak Pendeta. Kau dengar dulu seorang dosen. Kau dosen. Saya cuma tamatan TK. Kau dosen. Kau udah. Kau diam dari tadi. Kau enggak belum, oke, belum. Saya tunggu. Tunggu. Makanya Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan dia ini hanyalah utusan Bapa yang mengutus aku. Apa yang dikerjakan Bapa telah kukerjakan. Karena apa? Bapa memberikan firman kepada Yesus untuk disampaikan kepada pengikutnya. Nah, firman itu telah disampaikan kepada pengikutnya bahwa apa isinya? Bahwa Tuhan yang patut disembah cuma satu. Karena pada waktu itu bangsa Israel terkenal kali dengan tegar tengkuk, sama dengan keturunan Kristen ini. Kristen ini orang yang tegar tengkuk. Mereka menginginkan Tuhan yang berwujud. Kristen ini tegar tengkuk. Kenapa saya katakan tegar tengkuk? Di dalam Perjanjian Lama, Kitab Tanakh, tidak pernah itu di situ mengatakan Tuhan itu berwujud menjadi berwujud menjadi manusia. Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Makanya sehingga dikatakan di situ mustahil kalau Tuhan itu menjadi manusia, sehingga manusia itu selalu berdusta. Manusia itu tempatnya berdusta, berbohong, menipu, sama seperti kalian. Kalian itu berdusta, selalu mengatakan yang tidak-tidak. Nah, di dalam Perjanjian Baru ketika firman menjadi daging, kalian mengatakan karena firman, karena sifat dari Allah Tuhan itu adalah dengan berfirman untuk menjadikan segala sesuatu, ternyata kalian buat menjadi itu adalah Tuhan. Betul, kan framing? Iya. Karena si gini, Kanora. Framing nggak mau menerima, betul. Gitu loh. Yesus saja itu rendah hati, Kanora. Di Lukas 18 ayat 9 mengatakan, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tidak ada yang lebih baik selain Allah." Itu kata Yesus, dia rendah hati. Makanya orang-orang Kristen ini memaksa Yesus itu supaya Yesus itu bisa jadi Tuhan. Doktrin ini yang disampaikan oleh Paulus sebenarnya. Kenapa saya mengatakan bahwa doktrin ini yang disampaikan oleh Paulus? Betul, karena apa? Hukum Taurat itu sudah mati, kata Paulus. Kita menggantinya dengan mengaminkan Yesus disalib. Coba, mereka mensyukuri Yesus disalib itu. Padahal Yesus ini rendah hati loh. Yesus mengatakan hanya satu yang baik. Selanjutnya ialah perintah Allah. Udah. Yesus itu rendah hati. Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di Matius 23 ayat 8, hanya satu rabimu. Di Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan yang esa.
di Markus 22, di Markus 12 ayat 23, tidak ada yang lain kecuali Dia, yaitu Allah. Itu Yesus itu rendah hati loh. Tidak mengatakan dirinya Dia adalah baik, bah baik jangankan Tuhan. Yesus saja tidak mengatakan bahwa Dia adalah baik. Yesus itu rendah datang, hati. Kalian ini songong. Datang Kristen merendahkan. Iya. Kutuklah yang digantung di kayu salib. Ini kurang ajar ini nih. Masa Kristen mengutuk Tuhannya? Lot Naviri. Lot Naviri. Udah belum? Oke. Saya kasih kamu referensi kata ini bahwa ketika disebut apa yang disebut dengan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Kesejajaran ini saya akan ambil referensinya, baca di dalam Matius pasal 10 ayat 24. Ya. Matius pasal 10 ayat 24. Ya, dikatakan begini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Ya. Matius pasal 10 ayat 24 dan 25. Makanya kalian, jika baca berikutnya, jika tuan rumah disebut Belzebul. Jangan dulu ke situ. Kamu harus paham ayat 25. Kok ya, jangan ke situ. Dengar dulu ayat 25. Gabriel bagi seorang murid jika ia menjadi sama. Saya tunjukin data sebentar, saya tunjukin ya, datanya. Jika ia menjadi sama, ya. Artinya utusan dan diutus itu adalah sama, inklus satu kesatuan. Moderator mute-kan dulu dia. Saya tunjukkan data dulu. Seorang murid tidaklah lebih penting dari gurunya atau seorang hamba dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Sama. Jika tuan rumah disebut Belzebul. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa nih? Apa hubungannya? Ya. Kecuali kok Belzebul. Pertanyaan jadi, siapa Belzebul? Julia. Nah, jadi ketika disebut utusan Belzebul siapa? Nanti saya jelasin. Belzebul siapa? Enggak. Kau baca ayat. Dengar. Pengertian utusan dan diutus. Saya malas ya dengan congor ya. Begini ya. Kalau kita diskusi jangan comot ayat. Kau itu tidak kau baca ayatnya sampai habis. Belzebul itu. Nanti akan. Belzebul itu. Apa kau bilang Belzebul itu rumah Belzebul? Akan terangkat. Yang penting kamu pahami dulu posisi yang dikatakan oleh Yesus antara hamba dan tuan, mengutus, antara murid dengan guru, hendaklah mereka sama. Ya. Jadi kalau kamu sebut kata utusan kepada Yesus hanya sebuah perbedaan dari kata utusan, maka disitulah kalian pengetahuan Alkitab kalian nol. Ya, nol pengetahuan. Belzebul itu siapa? Sekarang masuk Belzebul kepada Belzebul. Ya, lihat nih. Jika tuan rumah disebut Belzebul, lihat. Kata tuan ini adalah penguasa. Ya. Penguasa kata tuan.
cuman dicontohkan penguasa dalam arti rumah. Tetapi sesungguhnya ini masuk kepada pengertian Tuhan Yesus. Kalau Beelzebul yang disebut adalah utusan sama kalian, maka apalagi seisi rumahnya. Makanya sering kalian bilang orang Kristen setan dan Beelzebul. Itulah karena kalianlah Beelzebul itu. Ngata-ngatain Tuhan Yesus itu sebagai Beelzebul. Maka kami pengikut Kristus pun kalian sebut-sebut Beelzebul. Berdosalah kalian di situ. Karena kalian tidak paham Alkitab. Izinkan saya untuk membaca konteks dari ayat ini. Karena ini, kamu tidak paham Alkitab, berdosalah kalian, berdosalah. Sebentar dulu. Konteks dari ayat ini tidak disampaikan oleh Framing. Jadi Framing itu ya sama seperti namanya, Framing aja. Kau katanya dosen, kau katanya pendeta, tapi kau nggak tahu konteks dari ayat ini apa sih? Apa dalam keadaan apa Yesus mengatakan ayat ini? Dalam keadaan apa? Nih, saya kasih tahu konteks dari ayat ini. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 25 itu dikatakan, ini saya berbicara tentang konteksnya, supaya mengikuti petunjuk Yesus kepada ke-12 rasulnya, memberi mereka bimbingan untuk perjalanan misionaris mereka yang akan datang di sini. Dia memulai menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kebangkitannya dan kembalinya ke surga. Ketika saatnya tiba, para rasul akan ditangkap dan diseret ke berbagai pengadilan dan pejabat karena mereka mewakili Kristus dan bersikeras bahwa dia adalah anak Allah. Di sini konteksnya adalah ketika Yesus menyampaikan kepada muridnya bahwa kalian juga nanti tidak akan tinggal diam, kalian akan diseret juga sama seperti saya. Itu konteksnya ayat ini. Tahu enggak? Dalam keadaan dalam posisi apa Yesus itu berbicara itu ketika itu? Anda paham nggak? Itu Yesus itu dalam keadaan berbicara dengan para muridnya. Yesus telah membicarakan bahwa kalian juga akan nanti diperlakukan sama kepada seperti saya. Itu konteksnya. Makanya namamu sama, framing aja kau. Lanjutkan Ora. Udah, jadi jelas ya bahwa ketika kalian perdebatkan dalam misal tiga, aku kena pembatasan ini, Bang Jago. Gimana tuh? Ya, Bang Jago? Iya, ini itu kena visibilitasnya doang, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan ya. Dua pembatasan? Hah? Dua. Yang satu dibatasi selama 10 menit, yang satu dikenai pembatasan usia. Apa karena tadi anakku itu ya? Itu artinya stop menghujat. Diamlah kau. Stop menghujat kau, gigi kau kiper kau. Sudah, saya lanjutkan. Lanjut kau. Jadi, ketika Yohanes pasal 13 ayat 16 tadi yang kalian tidak paham pengertiannya, maka saya sudah ambil referensinya dari Matius pasal 5 ayat yang ke 15 tadi. Matius pasal 10 ayat 24 tadi sudah jelas di situ bahwa sama murid dengan tua dengan guru, sama tuan dan hamba. Maka Framing, lu diam. Di sini ya, di dalam ini saya buka dari Alkitab Sabda Kamu, Matius 10 nomor 23 dari 23 itu catatan kitabnya itu. Mungkin ini dikatakan begini, mungkin Kristus sedang memberitahukan kepada para murid bahwa Injil akan terus diberitakan kepada orang Yahudi sampai Ia datang kembali. Nah, ini diberitakan kepada orang Yahudi. Iya, itu konteks saya baca tadi, Kanora. Itu konteks. Iya. Makanya framing ini enggak paham. Masalah konteks itu, nanti saya jelaskan sama kalian. Diam dulu kau. Udah saya mute. Yang 26, pelayanan para murid bagi Kristus dan pertempuran mereka melawan iblis. Makanya di situ dikatakan ada Beelzebul. Kamu Beelzebul ya? Kamu Beelzebul. Untuk secara
dijelaskan sama Bezebul. Jadi ketika disebut bahwa posisi utusan dengan utusan dengan Matius 10 ayat 25 itu adalah sama. Udah Pak Priming, udah Anda kayak Paulus. Anda kayak Paulus membodoh-bodohi orang Kristen. Udah, jangan ngomong. Mendingan ngomong sama Nafiri aja. Biar pada gila semua. Udah Nafiri. Udah Priming, diam. Ngomong kau pendeta apaan kau ini pendeta? Aku sudah. Pendeta apaan? Pendeta membuat orang Kristen itu tersesat semuanya. Iya, sesatlah kalian. Ah, ngomong aja. Kalau kita tanya sama saya, berdosalah kamu jikalau kamu tidak memahami Alkitab lalu kamu. Anda yang enggak memahami, Anda yang enggak memahami kitab Anda sendiri. Anda yang enggak memahami. Kami dari tadi nunjukin data loh. Kami ngomongin konteks ayat itu aja kami tunjukin data. Anda enggak berani nunjukin data. Cuman framing aja kerjanya. Dah, Nafiri. Nafiri, mau ngomong apa Nafiri? Ya. Kan dikatakan baginda Rasul membelah bulan. Saya lihat keluar. Diam. Masih... Apa? Mau tema baru. Ngomong baginda Rasul membelah bulan. Kalau kami mau menunjukkan buktinya melalui Al-Qur'an juga Anda enggak akan percaya. Ya, kita kembali ke topiknya apa tadi tuh? Kita kembali ke topiknya. Apakah Yesus, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Oh. Bisa no. Kan Tuhan Maha Kuasa, jadi kasih, bisa apa Lora aja, kan gitu. Lord, boleh ngomong Kak Lora? Boleh ngomong. Silakan Bang, ngomong Bang. Lord, kau Lord, maksud aku gini Lord, kau udah dikasih tahu capek, udah dibukakan buku minggumu Lord, coba wacakrawalamu buka, jangan ada 100 lebih menonton, kau tunjukkan kitabmu bahwasannya kau pengikut orang kurang waras. Sesuai dengan Markus 3 pasal 21 di situ, coba kau lihat di situ Lord, ya jangan. Ketawa nanti semua orang. Kita menggiring membuka cakrawalamu, otakmu yang kerdil supaya terbuka. Tetap kau berusaha untuk tidak membuka. Coba pikirkan. Kau justru menyebutkan, kau bilang memframing di sini antara mengutus dan diutus. Kalimat aktif dan pasif ini enggak sama di sini, Lord. Coba lihat bulan katanya terbelah tapi kok masih bulat, ini saya pakai logika loh ini berpikir. Baba kau logika. Kau jangan kau tunjukkan kau pengikut orang kurang waras. Linear nanti kutunjukkan, mau kau? Biar kutunjukkan, mau. Kau bilang aja mau bilang. Biar coba kutunjukkan. Nah, cek keluar rumah lihat sesuai, bulan bulat. Kau dengar baba kau itu. Markus 3:21 disebutkan bahwasanya Tuhan yang kau sembah itu dijemput mamanya dan kerabatnya bilang ini kurang waras sehingga dijemput mamanya. Sudah, ini Markus 3:21. Dan secara kalau kau mengikuti orang yang kurang waras berarti kau sinting. Enggak ada orang yang berpikir waras mengikuti orang kurang waras, itu enggak ada kecuali orang sinting. Nah, ini linier dengan pernyataan dalam buku minggumu. Kau goblok karena apa yang kau sembah tadi? Dia udah bilang di situ. Kau bodoh karena siapa? Karena Kristus. Katanya di situ. Yang nulis siapa? Orang yang sakit epilepsi. Sempurna sekali. Buku minggumu itu membuat ayat-ayat yang enggak jelas itu. Ya. Jadi coba kau buka di situ semua. Udah dikasih tahu di situ bagus. Ya, apakah mungkin di situ kan bagus tuh temanya. Ya. Bisa pula. Kan udah jelas dikasih tahu di situ dalil-dalilnya semua. Enggak ada yang memframing.
sama sekali tidak ada memframing. Di sini banyak di sini mencoba membukakan buku minggumu itu dengan baik dan benar. Coba buka cakrawala berpikirmu. Oh iya ya gitu. Aktif dan pasif ini enggak sama. Beda. Tadi udah dikasih tahu ilustrasi, harusnya memang enggak benar itu. Pakai batu, batu besar ke batu kecil, ke batu-batu-batu gini. Itu logikanya coba. Itu kan udah enggak bisa ditipu. Jelas dalilnya kuat. Enggak ada yang bisa, enggak ada. Nah, di situ juga di dalam buku minggumu. Jangan kau bilang aku orang baik katanya. Yang baik itu cuma satu gitu loh. Anak kecil itu berlari, "Hai, orang baik," katanya. Enggak. Merendahkan diri, benar merendahkan diri. Nabi Isa merendahkan diri dengan bahwasanya dia tahu dia hanya utusan dan dia enggak pantas diagungkan karena ada yang Maha Agung. Dia sudah kasih tahu dengan baik. Makanya udah dikasih tahu, kalau memang masih sakit berobat. Kalau memang masih pengikut kurang waras, yuk pindah haluan, cari yang waras-waras. Kan udah jelas di situ semua. Coba berpikir. Coba malam ini kau renungin buku minggumu itu apa benar. Iya kan, dalam buku-buku dalam isinya juga apa benar. Sudah banyak dalil-dalil yang dia disampaikan, pasal-pasalnya semua sudah jelas. Tak ada di sini satu pun yang memframing, tak ada satu pun di sini yang merendahkan, tak ada pun di sini yang bisa membuat satu golongan itu menjadi rendah. Enggak ada. Kita di sini menyampaikan. Ayo coba. Kita di sini pakai logika. Logika orang yang sehat. Nah, kecuali kau memang enggak sehat gitu loh. Sesuai dengan dalil di situ. Pengikut orang kurang waras itu berarti sinting. Nah, berarti ya kita udah tahu gitu loh kapasitasnya siapa kan gitu. Kenapa gitu loh. Sampai capek pun kita ya berarti memang benar-benar gitu loh. Memang benar-benar darahmu itu memang benar-benar pengikut orang kurang waras yang dijemput mamanya di keramaian sesuai dengan Markus 3 pasal 21. Coba buka di situ jelas dalilnya. Ya, itu aja. Jadi aku membantu, bukan membantu sih, tapi aku coba membuka cakrawalamu ini dibanding dengan saudara-saudaraku yang dari tadi gitu ya. Berkecimpung coba membuat ilustrasi yang begitu bagus tapi enggak membuka juga. Gitu. Coba gitu, jangan memaksakan gitu loh. Sesuatu yang dipaksakan itu hasil endingnya nanti juga kok enggak baik gitu. Nah, coba buka cakrawala berpikir. Apalagi ya sekolah udah ditambah satu hari gitu. Coba ayo lebih wish lah gitu. Buka cara berpikirnya gitu. Ya, enggak apa-apa mungkin. Ya dalilnya jelas. Kita enggak bawa yang dari mana kecuali dalam buku-buku minggu dan sesuai dengan pasal-pasal. Itu semua jelas disampaikan. Nah, jadi jangan memaksakan kehendak memanusiakan utusan menjadi Tuhan. Nah, enggak bisa ya, enggak ada dalilnya gitu. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Nora satunya. Ya, Pak Bapier. Kan okay. Dibilang Pak Bapier pengikut Yesus ini dibilang orang-orang yang kurang waras. Bagaimana orang-orang yang kurang waras kok banyak melahirkan Nobel-Nobel, penemuan-penemuan, itu otak dipakai Pak Bapier. Oke, okay. Bukan penemuan-penemuan itu, Nabi. Apa yang diceritakan Bang Brevier tadi itu benar. Hanya saja Nafiri nggak dapat menerima ya konsep yang dikasih oleh Bang Brevier tadi. Otakmu nggak nyampe untuk menerima omong ucapan-ucapan seperti itu. Itu loh. Kamu itu seperti mengatakan bahwa Yesus itu seperti yang difoto. Kamu percaya yang difoto? Percaya nggak? Kamu pasti percaya. Penemuan orang waras dari Arab Muslim tuh mana? Bukan gini-gini. Buatan siapa? Kamu anda memaksa. Jadi kisah terbelahnya bulan itu, Nafiri, bentar dulu ya. Kisah terbelahnya bulan itu ada dasarnya. Di zaman Rasulullah itu Rasulullah memperlihatkan mujizatnya. Itu ada. Kenapa surat Al-Qamar itu turun? Itu karena perbuatan-perbuatan atau yang dilakukan oleh orang-orang oleh orang-orang kafir di zaman itu. Ya.
Jadi ini ada ayatnya, ini ada hadisnya yang mengatakan bahwa pernah Rasulullah itu membelah bulan untuk menunjukkan mujizat kepada orang-orang kaum musyrik waktu itu. Di mana adanya itu? Di zaman Rasulullah itu, ya, diceritakan oleh dari Anas Ibnu Malik yang mengatakan bahwa penduduk Mekah kaum musyrik di zaman itu pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan suatu tanda, suatu mujizat. Maka terbelalah bulan itu, ya. Jadi emang ini tanda, ini mujizat yang diminta berkali-kali oleh orang kaum musyrik waktu itu kepada Rasulullah. Gitu. Apakah tidak ada ayatnya? Ada ayatnya. Itulah asbabnya surah Al-Qamar itu turun, ya. Ada asbabnya. Kenapa? Karena itu tadi pertentangan ketika Rasulullah datang pada saat itu memberitakan kabar gembira yaitu Al-Qur'an ini. Kaum musyrik waktu itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Maka mereka meminta mujizat kepada Nabi Muhammad, kalau memang ada coba belah bulan ini. Ya, kita tidak bisa menunjukkan sekarang kepada Anda karena Anda tidak hidup di zaman itu. Gitu loh. Paham, Nafiri? Iya, kan kalau Musa membelah laut ada buktinya kan. Itu kereta-kereta di laut ada museum. Nah, ini. Nah, Anda percaya itu kereta-kereta di laut itu? Iya, ada di museum tengkorak-tengkorak. Museum mana? Tunggu, museum mana? Jadi kau, makanya aku bilang, kau otakmu kau pakai. Jadi kalau bulan itu mau ditaruh di dalam biji mata kau itu. Coba aku tanya dulu kamu. Kalau bulan ini dibelah, kok ditaruh di museum itu loh. Sederhananya kok masih bulat. Kalau bulan itu mau ditaruh di biji mata kau, bulan itu aja udah aku bilang Yesus kau aja bisa gosong kena dia, tahu kau? Enggak, kau kadang-kadang berpikir kau enggak cakrawala, kau enggak melar. Kau samakan kereta kencana kau, ya Nabi Musa dengan bulan gitu. Kau bulan, kau tahu susunan tata surya bulan ini nomor berapa? Coba makanya aku bilang, kau bilang cerita Nobel tadi. Jadi jangan kau samakan matematika dengan bahasa Indonesia. Paham kau? Kita di sini cerita agama, jangan kau cerita Nobel tentang IT. Paham kau? Nah, jadi jangan kau padu-padankan, Makanya udah aku bilang mengutus dan diutus nggak sama. Tapi otak kau itu selalu kau bilang buktinya di mana kau bilang Nobel. Jadi gara-gara Nobel kau bilang kau udah hebat gitu. Kalau mata kau kucongkel hebat juga kau. Otak kau kerdil dikasih tahu masih juga Nobel kau bilang. Masa museum kau bilang ada zaman. Jadi bulan itu mau ditaruh di mana? Di museum mana mau disimpan bulan? Ya di otakmu kau pikir. Iya coba kalau kau bilang kayak gitu, seandainya Nabi Muhammad ku bagindaku udah belahnya bulan itu, separuh itu, mau disimpan museum mana? Di biji mata kau tuh mau ditaruh? Sakit jiwa kau rupanya. Ya biar aja terbelah, biar jadi saksi kebesaran Allah kan gitu. Dibiarkan jadi saksi kayak gitu. Makanya kau minta sama mama kau kemarin, kau lahir di zaman Tuhan kau, biar kau tengok dulu nabiku itu. Biji mata kau tuh kosong dibuatnya. Enggak, kau kadang-kadang jadi, berpikir kau buat gula darah naik gitu. Udah tua tapi kau masih bodoh. Bulan tidak pernah terbukti terbelah karena masih bulat. Loh, sekarang saya mau tanya, bulan itu masih bulat kata kau mau Nafiri? Masih bulat? Nafiri? Iya, masih bulat. Kamu pernah melihat bulan yang setengah? Kadang dia tuh sedikit sabit. Kalau saya melawan logika sabit kotormu itu seperti itu, berani enggak kau? Kalau kau mengatakan bahwa bulan itu masih bulat, kau pernah enggak melihat bulan setengah? Boleh enggak kadang saya lawan dengan kata dengan imajinasi kotormu itu seperti itu? Boleh enggak? Kadang bulan tuh sabit ya kan. Nah, sekarang saya tanya kau, kenapa sabit bulan itu bisa sabit? Iya, kenapa sabit? Kenapa bisa setengah? Bulan itu kenapa? Nah, karena biar dia wajarkan kau kayak anak kecil nanti. Karena sabit itu ya kan sudah diajari itu di SD itu kenapa berarti, sabit. Berarti bulan itu tidak selalu bulat, Nafiri. Bang Jago, pertanyaannya bang ini dia, bulan terbelah gitu. Ini siapa yang ngajarin gitu loh? Bulan terbelah ini siapa yang ngajarin? Di SD enggak ada ngajarin bulan terbelah. Loh, di dalam Islam itu ada ajarannya.
Bukan berarti kalau bulan itu terbelah itu terpisah, yang setengahnya di barat, yang setengahnya di timur. Itu kejadian waktu itu untuk memperlihatkan kebesaran Allah di hadapan orang-orang musyrik. Bukan berarti ketika Allah membelah bulan itu, lalu bulan itu sampai sekarang itu jadi setengah-setengah. Bukan. Orang musyrik waktu itu meminta kepada Rasulullah, kalau misalnya Tuhanmu benar-benar ada, tolong kau belahkan itu bulan. Itu terjadi dua kali bulan itu terbelah. Anda tahu di mana saja? Maksudnya itu Anda ilusi. Ilusi kah terbelah itu maksudnya atau terbelah? Bukan ilusi, bulan? Nafiri, bukan ilusi. Bang, apakah ketika bang, Rasulullah membelah bulan itu lalu dipisahkan? Jangan dipaksa, Bang. Otak dia kurang seperempat, Bang. Memang gitu, Bang. Enggak penuh dia ini, Bang. Dia memang ini nomor S dia ini, Bang. Karena dia mengikuti orang kurang W, Bang. Pelajaran SD aja, SMP itu bulan. Ah, ya, nih sekarang Nafiri, saya tanya kau Nafiri. Sekarang Nafiri, saya tanya kau. Kasih aku waktu, Nafiri. Bang. Bentar, Bang. Iya, tadi kau bilang apa? Mujizat Tuhan kau apa? Bisa apa kau bilang? Coba kau kasih tahu dulu. Tuhan kau membangkitkan ini gitu kan. Nah, aku tanya, Tuhan kau kan masih hidup kau bilang sampai sekarang, betul enggak? Betul. Nah, habis itu Rasul si Paus kau masih ada enggak dipatikan? Paus sudah mati dipenggal kan? Udah dipenggal. Jadi enggak ada lagi yang menyampaikan firman-firman kau itu sekarang. Ada. Siapa? Loh saya. Pak Premi. Makanya udah ku bilang sama kau, Pak Denny, ini penyampai firman, utusan-utusan Tuhan, murid Yesus. Udah. Nafiri, kau itu percaya Yesus disalib. Pertanyaanku, salibnya itu di mana sekarang, Nafiri? Coba buka mic-mu. Kau percaya Yesus itu disalib. Sekarang saya tanya, salibnya itu di mana sekarang? Nah, secara Tuhan ini bukti mujizat salib yang di